Kesimpulannya ini cukup praktis kalau kita mau bikin home karaoke di rumah atau untuk acara hiburan di rumah ya. Tinggal menyambungkan mixer ini, mixer kecil ini, harga murah meriah, kita sambungkan dengan unit sound system yang ada di rumah. Yang kebetulan yang saya punya adalah Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Wisnu Slide Jogja. Pada kesempatan kali ini saya berharap teman-teman senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, soalnya tambah maju tambah oke. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nanti komen, like, dan share video ini ke teman-teman atau ke siapapun yang suka dengan sound system maupun audio. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai mixer mungil Imut asli Evolution 4. Mixer ini saya akan sambungkan ke Polytron. Mixer ini akan saya sambungkan ke sound rumahan. Sambil contoh adalah Polytron seri PMA series. Caranya gampang sekali ya teman-teman ya, karena input dari Polytron ini adalah menggunakan jack RCA, kemudian outputnya dari mixer ini menggunakan jack AKG. Nah, kita siapkan kabel, ini ya kabel RCA ya. Kemudian untuk karena di sini tidak bisa masuk, kita harus pasang, nih siapkan adapter. Nah ini namanya adapter jack dari jack AKG ke jack RCA. Pasang ya. Terus inputnya kita pasang, kita tancap. Kemudian di belakangnya ini ada line in ya, jack line in untuk unit Polytronnya. Tinggal kita pasang sesuai ya, tadi L-nya adalah yang ada tanda. Yang ini adalah jack untuk speaker ya, speaker kanan dan kiri. Ini sudah terpasang begini teman-teman ya. Tinggal kita nyalakan ya. Ini powernya saya nyalakan ini. Loading. Ini karena di sini sudah tertancap flash disk yang ada isinya lagu ya. Kita pause. Levelnya kita naikkan dulu di Polytron. Kita naikkan sekitar 20 lah cukupan. Kemudian ini posisinya saya pause ya tadi ya. Tinggal ini posisinya kita pindah posisi USB. Nah, kalau nangol itu berarti intunya dari sini, dari jack AKG yang ini atau jack RCA yang ini. Kita posisinya sudah tekan ya. Kan ada tombolnya. Knob main outnya kita bikin aja maksimal, kita play untuk lagunya, kita naikkan pelan-pelan. Pause. Lagu berikutnya. Kalau kita ingin membuat home karaoke jack 34 ini, yang RCA ini, kita tinggal tancap jack dari keluaran pun output dari TV. Kita masukkan sini. Sambil contoh ya. Ini keluaran dari TV ya. Ini keluaran dari TV.
kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Nanti posisinya, ini posisinya adalah nongol seperti ini. Tinggal nanti menggunakan HP kita pilih lagu di YouTube ya, misalnya kita menggunakan perangkat Anycast untuk menyalakan ya, menyalakan TV supaya ada suara dari YouTube. Sebelumnya kita siapkan ini mikrofon ya. Ini mikrofon jacknya menggunakan jack XLR ya, atau jack Canon ya. Kita pasang di mic 1. Cek satu. Oke. Sekarang kita nyalakan lagunya. Itu udah nyala. Kita buka. Caranya begitu teman-teman ya. Jadi ini tinggal kalau yang bisa nyanyi tinggal nyanyi. Lagunya kita play. Sudah di play ya. Kita naikkan volumenya. Kemudian kita rekam. Terus kita ngomong. Cek satu. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Kesimpulannya ini cukup praktis kalau kita mau bikin home karaoke di rumah atau untuk acara hiburan di rumah ya. Tinggal menyambungkan mixer ini, mixer kecil ini, harga murah meriah, kita sambungkan dengan unit sound system yang ada di rumah. Yang kebetulan yang saya punya adalah Polytron seri PMA. Itu teman-teman ya, ini cukup bagus untuk pemakan di rumahan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman sesama pecinta audio. Ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng tong.